Khususan ila Sayyidi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin Al-Suyuti wa ila arwahi al-mufassirin al-ma'tabarin jami' sadatin awliya ila ilmamakan wa halat arwahuhum annallaha yu'li tarajatuhum berjanah wa yanfa'una bihim wa bi'ulimihim wa amittana bi asrarihim abu'ina wa umatina wa ajdaduna wa sayyidina. Khususan kami itala bahwa talibat ma'at atau hujjah di suka syai'in illa lahu minna fatihah. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alayna min barakatihi fit daraini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humul zalimun. Faman iftara, faman utawi sapane wong iftara, iku iftara gawe-gawe sapaman. Maknani kabeh, alallahi ing atase Gusti Allah al-kadhiba ing goro. Min ba'di dalika sangking sause mengkono-mengkono pertelani dalil. Imba tidalika sangking menggono-menggono pertelani dalil aiduhuril hujjati tegesi pertelani dalil bi'ana tahrima kelawan sak temeni ngaramake ibil, ngaramake ibil lahmu aklin ibil mangan daging apa? Unta. Innamakana iku innamakana ayu pastine ono apa aklulah mil ibil min iku min jihati yaku iku min jihati yaku ba saking arai Nabi Yakub la ala ati Ibrahimah ora ing atase zamane Nabi Ibrahim. Aulai kau tai mengkono-mengkono man iftaro hum yaman iku awalimuna pira-pira wong kang zalim al-mutajawizuna tegese pira-pira wong kang lewati al-haqqa ing perkara hak ilal batili marang perkara batil ilahuna wallahu a'lam. Diwaca bareng-bareng ayat Al-Imran ayat 90
2 dan 93. A'udzubillah. Kemarin sudah kita kaji yaitu ayat 90 yang menerangkan bahwasanya barang-barang dunia itu besok di akhirat itu tidak berguna lagi. Seumpamanya orang nang daman dunyone iki duweni apa ae, sampai-sampai dia ingin menyerahkan milul ardi, di dalam Al-Qur'an digambarkan emas yang apa milul ardi apa sak kebae bumi. Yang menfidyahkan emas yang bergunung-gunung, uang yang bergunung-gunung yang dia miliki di dunia, ya, itu di hadapan Allah tidak ada artinya. Kalau ingin berarti gimana? Kalau kita itu pengen dunia kita yang kita miliki di dunia ini, kalau kita ingin harta kita bisa manfaati kita besok di akhirat, itu caranya piye? Caranya adalah lan tanalul birra hatta tunfiku bisodakohno. Kita itu sodakoh itu harus punya mindset. Sedekah adalah pengabadian harta. Apa? Kalau kamu ingin harta kamu itu abadi, caranya piye? Disedekah. Tapi kalau kamu ingin harta kamu itu tidak abadi, caranya gimana? Dimasukkan perut. Apa? Dimasukkan perut, metu-metu, jadi apa? Itu ya abadi. Tapi yang kita transfer ke malaikat dengan cara sedekah itu besok akan menjadi wujud harta yang abadi. Jadi kamu itu harus punya mindset seperti itu. Orang Islam itu punya mindset sedekah adalah pengabadian harta. Ojo muni sodako itu ente-ente duit. Jangan bilang sodako itu menguras uang. Itu pikirannya wong kafir, ya. Kalau pikirannya orang mukmin, harta kok pengen abadi, di sodako kan, ya. Caranya piye ya dilatih, ya. Tahap pertama kamu itu harus latih diri kamu jadi wong sing lomo. Jadi orang apa? Derma. Dilatih, ya. Dilatih jadi orang yang dermawan. Dermawan dari hartanya, dari ilmunya, dermawan dari tenaga. Sedekah itu gak melulu dengan uang, gak. Awakmu iso ngaji misalnya, penang omah ya mulango, itu jenenge sedekah menggunakan ilmu.
pulang tapi kok oleh bayaran. Yo orang yo beda dengan orang pulang sing gak bayaran beda. Engko nang gone akhirat takoni karo karo Gusti Allah. Gusti kula nang donya niku ngulang. Saya di depan karo walah mulangmu bayaran melu sertifikasi, melu PNS ya wis gajimu ya nang donya. Tapi wong sing mulang kok dhewe iku iso ikhlas lillah ta'ala. Orang ngenteni bayaran teko ngaji terus istiqomah. Nah, itu di sisi Allah ya luar biasa karena ikhlas itu sirrun min asrori. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah rahasia dari beberapa rahasia Tuhan. Sing ngerti mung pangeran tok. Jadi ini misalnya ya. Awak dhewe iki saiki ngaji ya. Malaikat rokit nulisnya ya cuma ngaji ya. Entah nang atimu ono sing ikhlas, ono sing motivasi ini menora diseneni Gus Khairon misalnya, motivasi ini men melu peraturan pondok istiqo ngaji, ono sing ngaji ini tenan lillahi ta'ala, ono sing ngaji ini niate ngilang no bodo, ono sing pengen pinter tafsir, macem-macem niate itu sing ngerti Gusti. Malaikat pun gak ngerti. Kamu sholat 2 rakaat, catetani malaikat kamu sholat 2 rakaat ya. Tapi masalah ikhlas itu besok akan kita ketahui, kita dan Allah yang tahu ketika di padang mahsyar dibongkar sama Allah kamu ikhlas apa enggak, itu Allah yang tahu ya. Uang sedekah yang ngono catatane malaikat ana uang Jumat-Jumat wong lanang sedekah mlebono dhuwit 50.000 nang kotak amal. Tulisane hari ini Jumati sedekah kotak amal 50.000. Karena tulisane ikhlas enggak ada tulisannya. Itu yang tahu Allah ya. Yang tahu itu Allah. Allah ternyata membongkar rahasianya dhewe pengen didelok tanggane jejere salate. Kating ngetokno duit 10.000 gak sida soalnya ana tanggane akhire wis 50.000 wae. Ternyata ada unsur riya. Nah terus gimana? Ya enggak apa-apa kayak corong. Masayih-masayih dulu. Pertama yang kita latih itu bukan keikhlasannya dulu ya. Tahap pertama itu kita ngelatih sifat loman. Ikhlas gak ikhlas is pokoknya loman. Pokoknya gue. Nanti lama-lama ikhlas itu kita akan proses. Iso belajar dulu ya. Bisa belajar proses ikhlas itu bisa. Pokoknya yang pertama itu memerangi sifat pelit. Apa? Memerangi sifat pelit yang ada di dalam diri diganti sifat lomo. Sifat lomo itu benih-benihnya adalah dari mulai sifat peduli. Apa? Kita itu peduli. Jadi sifat peduli. Ono kancane kok kudunge cuma siji. Iki tak wae aku nduwe kudung loro misale ngono. Ono kancane sarunge siji. Iki tak wae sarungku loro, aku nduwe loro iki gawe kowe. Allah berkata di sini mimma tuhibbu. Sedekah iku ya dari apa yang kamu sukai. Perhatikan lafadznya itu mimma tuhibbu. Yang kamu bukan yang paling kamu suka. Karena Allah Ta'ala itu tahu lek menungso itu dua sifat emanan. Sifatnya apa? Kamu punya uang, kamu punya baju yang sangat bagus sekali. Eman gak kira-kira dikasihkan? Eman. Paling ya yang dikasih yang bagus gitu aja. Jangan yang paling bagus. Ya, yang bagus ya. Kalau bisa yang paling bagus, wah itu luar biasa.
Pokoknya jangan kasih baju yang tidak layak, Pak. Yang tidak kamu sukai. Soalnya ono wong model ngono. Dulu itu ada Qabil, ada Habil. Ketika Allah menyuruh mensedekahkan dari hasil pekerjaannya, Habil memilih hewan ternak terbaik, domba terbaiknya untuk dikurbankan. Sementara Habil, ya, apa Qabil ini dia memilih sayur mayur yang sudah busuk, ya. Buah-buahan sing wis busuk, sing ora iso dipangan, dia korbankan, dia sedekahkan. Ya ini dua contoh, ya. Jadi kita ini jangan memberi ke orang, kita saja itu enggak suka diberi itu, apalagi orang lain yang kita beri. Jangan seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran tulisannya mimma tuhibbun. Dulu itu ayat ini turun, ya. Sahabat itu langsung, ya jenenge sahabat itu kalau dibacakan Al-Quran itu hati ini langsung gemetar, langsung kroso. Kowe kroso apa ora iku mau? Ketika membaca ayat ini kroso enggak? Ya? Kroso tok apa dredeg apa? Kalau para sahabat itu langsung ada ayat pengharaman khamr. Ayat pengharaman khamr itu apa? Arak. Ketika ayat itu malam-malam turun, pagi-paginya di kota Madinah itu sudah bau arak di jalan. Karena pagi-pagi mereka itu sudah mecah kendi, dipecah nang ngarepe omahe. Saking nurute karo perintahe Gusti. Di kota Madinah dulu pernah banjir arak. Dadi anggur kabeh anggure. Karena ada ayat haram meminum khamr. Begitu juga ketika ada ayat untuk kita disuruh infak, disuruh sedekah. Ono uang sing duwe sumur, ya. Ada orang di Madinah itu punya apa? Sumur. Langsung kepikiran, ya Rasulullah, gimana sumurku kalau saya infakkan ke semua orang yang lewat itu wis boleh mengambil gratis, ya. Ada orang yang sahabat yang punya kebun kurma, ya Rasulullah, semua kurma kebun kurma ini wis tak infakkan fisabilillah bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu sama Rasulullah ya dicegah, ya ojo kabeh, ya. Ojo kabeh sebagian wae. Kadang orang itu terlalu semangat untuk itu, akhirnya enggak memikirkan kalau dia punya anak, punya istri. Nah, Rasulullah enggak pengen seperti itu, ya. Makanya ono wong wasiat, wasiat paling besar itu adalah sepertiga dari harta. Tidak boleh lebih dari itu, ya. Karena kita itu punya saudara, punya anak, punya keturunan. Lek ditinggal mati, kok piye terus nasibe itu? Lek semua harta dikasihkan, kate tinggal nanti omahe diinfakkan, diwakafkan, kebone diwakafkan, tegalane wakafkan. Nah, kate mangan opo? Ya. Jadi Islam itu juga agama yang ideal. Tidak melulu kalau menyuruh sedekah kuwabeh di sedekahno enggak. Wala tabsutha kullal basti fataqa'uda maluman. Hah? Jadi kita itu harus tengah-tengah. Enggak boleh yataka maghlulatan. Apa? Simbol apa kayak gini nih? Yataka maghlulatan ila unuqika. Simbol apa? Pelit. Jadi wong aja pelit, gak peduli wis pokoke gak mau, gak ringan tangan, gak gelem ahli tulung. Ya. Al-Qur'an menyimbolkan jangan kamu taruh tangan kamu itu di leher kamu, di pundak kamu. Maksudnya jangan pelit.
Tapi juga wala taksudha kullal basti. Jangan apa? Lek loman ojo kelomanan ojo boros bo. Hah? Wala taksudha kullal basti. Jangan kamu jadi orang yang gampangan. Ya. Akhirnya gak mikiri anak bojo. Kabeh-kabeh diinfakkan untuk sabilillah, jangan. Ya. Jadi Islam itu agama yang ideal, yang tengah-tengah. Ya. Mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Jangan khawatir. Ya. Gusti Allah itu maha tahu atas apa yang kamu infakkan. Jadi infak itu walaupun kamu sembunyi-sembunyi, itu jangan khawatir, komplit catatannya itu ada semua. Makanya ketika kita belum bisa ikhlas ketika sedekah, gak apa-apa. Kemudian berjalan waktu kamu kelingan sedekah kamu yang tidak ikhlas. Nah, kamu minta maafkan kepada Allah, ya Allah, saya itu pernah sedekah gak ikhlas. Sekarang saya baru bisa ikhlas walaupun sudah berjalan 5 hari. Ya Allah, saya itu kemarin sedekah itu kok ada riaknya. Saya belum sakit ikhlas. Ampuni saya ya Allah, jadikan sedekah kemarin itu sedekah yang jenengan terima. Gak apa-apa seperti itu. Karena ikhlas itu proses ya. Orang itu kadang gak bisa ikhlas langsung plek, ikhlas itu gak bisa. Karena manusia itu punya watak emanan. Innahu li hubbil khairi tanganiku. Innahu li hubbil khairi lasyadi ya. Menungso iku lek karo sing khair-khair. Khair itu lambang dari dunia. Innahu li hubbil khairi lasyadid wa syadid. Syadid itu banget, senengnya banget emane itu manusia. Nah, makanya kita itu disuruh tengah-tengah, jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu boros. Infak keborosan ya gak baik. Wis. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Infak itu boleh dilakukan secara terang-terangan, boleh juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Boleh dilakukan di siang hari, boleh dilakukan di malam. Lailan wa nahara, sirran wa ala. Kalau kita sirrun ada hikmahnya. Hikmahnya adalah biar kita itu tidak apa? Kita itu jauh dari sifat riya, pengen dilihat, pengen didengar. Apa mana saiki iki zamane zaman wong pengen didengar, pengen dilihat, pengen viral. Ono wong nyumbang masjid, lali ora diumumno. Terus balik mana, lu aku wis nyumbang 50.000, kurung diumumno. Maaf para hadirin, diulangi, ini ada sumbangan dari Pak Bejo 50.000. Jadi jangan seperti itu. Sekarang ini zamannya screenshot. Ya. Mari amal ibadah di sodako di screenshot terus didadekno status. Ya. Nah ini apa-apa sholat duha di status. Lagi OTW sholat duha. Apa-apa di model status. Ya. Akhirnya ya hilang kan jalannya. Jadi kadang-kadang kita itu sirrun kayak Gus Dur. Ya. Gus Dur itu kalau jam 12 malam keliling sama ajudannya ke tempat anak-anak yatim. Ya. Ono rumah kok di dalamnya ada anak yatim. Ada rumah kok di dalamnya ada janda tua. Apa? Janda tua. Duduk janda muda ya. Rondo sing tua, sing angel orang. Karena janda itu pekewa, pokoknya janda tua itu wis layamu tualah Yahya. Ya. Ora kaya ora mati ya kaya ora urip. Bingung wong ora ono sing nyuplai bojone wis gak ono suwe. Ya. Itu menjadi perhatiannya Gus Dur. Gus Dur itu dua orang yatim dan janda tua itu beliau itu wis teko-teko amplop dilebokno nang gone misore
lawang di bawah pintu. Itu amalannya Gus Dur jam 12 itu nyuruh ajudannya untuk membagi uang. Gak ketemu orangnya, tiba-tiba buka pagi-pagi ada amplop. Nah, itu Gus Dur itu seperti itu. Karena lebih aman, lebih jauh daripada ria. Tapi juga kadang kita melakukannya secara jahri, gak apa-apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka orang-orang itu supaya terpancing podo ikut sodako. Kita mengajarkan orang-orang yang awam, sing medit-medit. Kita mana suki kok medit, nah itu. Awak dewe sing ora pati yang duduk, sodako meng panas penuh. Mosok sing ora sing suki, belagedek kok orang metu duitu. Gak apa-apa seperti itu. Karena tujuan kita baik, bukan kita jahron, kita terang-terangan, bukan dalam artian riak pengen dilihat orang, tapi untuk memotivasi yang lain tergerak hatinya untuk sodako. Sayyidina Ali itu kalau punya uang misalkan 100.000, ya, itu beliau melaksanakan apa yang di Al-Qur'an. Sayyidina Ali itu melaksanakan perintai Al-Qur'an. Perintai Al-Qur'an itu kan sedekah, disuruh sirron, disuruh jah, disuruh siang dan disuruh malam. Misalkan 100.000, beliau punya uang itu 100.000, 25.000 dia sedekahkan di siang ha, 25.000 di malam, 25.000 terang-terang, 25.000 sembunyi. Ibu sembunyi-sembunyi tak ini ibu. Jadi itu carane sedekah iso apa Sayyidina Ali melu Al-Qur'an. Jadi empat-empatnya itu dilakukan. Pokoknya aja duit 1000. Lek 1000 sedekah piye? Ya. 250. Ya iku sapa sing ngati nerima 250? 50-an ya ora ono pecane saiki. Saiki wong dikai duit 200 ya malah terhina, menghina sampean. Kalau misalkan kita ingin membagi sotako, ya minimal ya uangnya ya 20.000, ngono pantas 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 ya. Ngejok duit sing 1000 kok dipecah mana, wis cilik dipecah mana. Sayyidina Ali itu seperti itu dalam rangka mengamalkan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an. Sirran wa alaniyah. Lailan wa nahar. Kullu ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Setiap makanan, ini pembahasannya lain lagi. Setiap makanan yang halal, setiap makanan itu halal sebenarnya untuk Bani Israil. Kecuali Bani Israil itu sendiri yang mengharamkannya atas dirinya sendiri. Jadi asbabun nuzulnya itu dulu itu ada orang Yahudi, Muwakno, iku ngomong nang Kanjeng Nabi Muhammad, sampean iku lak ngaku-ngaku dari penerusé Nabi Ibrahim. Lah kok mangan unta? Padahal Nabi Ibrahim iku ora mangan unta. Jadi menurut mereka Nabi Ibrahim itu tidak mau makan unta, haram bagi pengikut Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim memakan unta itu ora oleh. Nah itu menurut orang Yahudi, padahal tidak sama sekali. Cerita yang benar itu seperti ini. Allah meluruskan cerita itu, diturunkanlah wahyu kepada Nabi Muhammad. Kul fa'tu bit Taurat, Muhammad tantangan wong Yahudi sing ngomong ngono. Fa'luha in kuntum, cari di kitab sucimu Taurat kalau ada tulisan makan daging apa? Unta itu haram. Jelas tentunya tidak ada, karena dulu itu kisahnya begini.
bukan Nabi Ibrahim tapi Nabi Yakub. Sapa? Nabi Yakub itu sapa? Nabi Yakub itu sapa? Nabi Yakub itu sapa? Cu? Nabi Yakub itu duwe anak Nabi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Ishak punya anak lagi Nabi Yakub, berarti cucunya Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Yakub ini punya penyakit encok, apa? Kini ini pegel banget. Orang waras-waras, ya Allah, sampai beliau itu nadar. Lek misale waras encokku ini, aku blas. Aku akan mengharamkan diri aku ini mangan apa? Daging unta. Ketika itu Nabi Ishak, apa, Nabi Yakub diberikan kesembuhan oleh Allah. Akhirnya beliau mengikuti janjinya, tidak makan unta. Jadi Nabi Yakub saja memang yang mengharapkan dirinya, enggak melebar-lebar seperti tuduhannya orang Yahudi. Umatnya Nabi Ibrahim pertama wis salah ngomong Nabi Ibrahim, yang benar adalah Nabi Yakub. Yang kedua umatnya, padahal itu adalah urusan pribadi, nazarnya siapa? Nabi Yakub. Fatluha ing kuntum sadiqin. Dan mereka itu fabutu, maka bingung. Ya. Mereka itu ternyata enggak punya bukti. Ngomong kayak gitu enggak punya bukti. Jadi emang wataknya orang Yahudi dari dulu itu selalu mencari kesalahan-kesalahan orang mukmin. Orang apa? Wong Islam ini digolek celah-celah. Ya. Sampai sekarang juga seperti itu. Mereka itu bikin aplikasi-aplikasi yang anfaedah untuk menyerang orang-orang Islam itu. Dikai game. Game kan orang Yahudi wakai sih. Dikai apa saiki itu ono TikTok. Nah, ya. Mulai bayi itu kan ketok TikTok wis joget. Bayi padahal ngomongnya orang gede. Bayi itu ketok TikTok apa? Joget, ngomongnya orang gede. Itu sebenarnya mereka itu cari. Iya, umat Islam ini guys, men sergep TikTokan, sergep Instagraman, sergep Facebookan, ora sergep ngaji tafsir jala, lali le ono jalalen, lali le ono Al-Qur, lali le ono hadis sahih Bukhari. Padahal PR kita itu banyak, ya. PR kita itu banyak, kita itu terus mundur, tambah goblok, tambah goblok, soalnya guys. Kena TV, kena YouTube, kena Instagram, terus macam-macam itu. Dulu makanya dulu, ya. Dulu itu ada ulama yang mengharamkan komik, apa? Komik. Saya itu seorang muslim, tau komik. Dulu kecil saya itu banyak komik, ono komik Dragon Ball, ono komik Doraemon, ya. Ono komik sing dewasa-dewasa ya ono, biar itu seneng wong dewasa itu delok komik Kopinho, apa? Ceritanya Kopinho. Nah, itu ada kiai yang mengharamkan itu, karena apa? Gara-gara itu akhirnya ketagihan yang dibaca itu cuma komik tok, lali lek duwe Al-Qur, lali karo ngaji, lali karo tugas-tugasnya yang PR-PR-nya yang penting-penting. Nah, makanya kita itu sekarang itu harus benar-benar bisa mengfungsikan media-media itu dengan baik. Nah, YouTube caranya perang karo wong-wong sing upload-upload YouTube. YouTube saiki sing upload-upload bojoketan. Apa vlog-vlog yang kurang-kurang penting, atau mereka ada aliran-aliran Islam yang cingkrang-cingkrang itu ngaji ini dilebokno YouTube, padahal ngaji ini orang benar. Nih, bid'ahno gini, serak, serik, musrik, ya. Akhirnya kita bikin, kita isi ngaji-ngaji sing sesuai karo para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
diisi karo kajian-kajian ini, hadis, tafsir, dan lain-lain. Jadi harus seimbang ya. Karena mereka melakukan kemaksiatan itu secara terang-terangan. Kita juga harus melakukan ketaatan secara terang-terangan. Bahasa iki apa jenenge? Dugeman, dangdutan ya. Iku diekspos secara terang-terangan ya. Saweran. Ngaji juga seperti itu ya. Ngaji harus zaman saiki ku harus syiar terang-terang. Ojo ngaji kok cepipi senang pojokan orang-orang wong sing ngerti ya. Zaman saiki ae bidan aja terang-terangan ono tulisane bidan. Kamu kalau besok pulang ahli fatul qorib tulisi nang plat omahmu ahli fatul qorib. Ahli tafsir harus gitu. Kenapa kok orang itu malu beragama? Sing apik-apik kok malah dlesep. Akhirnya sing togel, sing gak kena itu malah terdepan. Sing gak kena-kena itu malah terdepan. Sing kena-kena malah mengurung diri, tidak syiar. Makanya masjid itu harus benar-benar hidup. Majlis taklim juga hidup. Bilahuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.